seorang nenek yang datang ke acara pernikahan telah menjadi viral di media sosial. Bagaimana tidak, busana nenek ini menuai perhatian warganet. Momen itu menjadi viral dan masuk dalam konten FYP TikTok usai diunggah oleh akun Akeong, Balkis Presja. Dalam video, tampak suasana pernikahan yang tampak ramai. Di tengah-tengah tenda pernikahan sudah tergelar karpet merah. Dari kejauhan terlihat seorang nenek yang berjalan di atas karpet merah tersebut. Momen itu juga disaksikan oleh sejumlah tamu undangan yang berdiri di pinggir karpet merah. Nenek-nenek yang berjalan di atas karpet merah itu ternyata berhasil menuai perhatian. Hal itu karena outfit yang dikenakan oleh nenek. Nenek itu mengenakan busana serba hijau dari kepala hingga kakinya. Ia mengenakan handuk berwarna hijau yang dililitkan di kepalanya menyerupai turban. Selain itu, nenek mengenakan blus berwarna hijau dan kain jarik berwarna senada. Nenek itu tersenyum senang saat berjalan melewati karpet merah. Seorang bapak pun terlihat mengarahkan jalannya. Dalam video itu para tamu undangan terlihat tersenyum ke arah sang nenek dan menyalaminya. Melihat momen itu, warganet lantas menuliskan beragam komentar. Tidak sedikit warganet yang mendoakan nenek tersebut. Percayalah, di antara banyaknya yang mendoakan pengantin, ku yakin nenek ini yang paling tulus. Sehat selalu tukmu ibu, tulis salah seorang warganet. Tanpa disadari outfit neneknya sangat cocok loh dari atas sampai bawah, tulis warganet. Kostum terbaik dimenangkan oleh nenek, ujar seorang warganet. Demikian pemirsa, video viral yang kami hadirkan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video viral selanjutnya.